Sedang bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Hadi Purnomo ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Berikut ini kami hadirkan tanggapan Hadi Purnomo yang sudah memasuki masa pensiun sebagai Ketua BPK. Kami sebagai warga negara wajib mengikuti mekanisme penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya sebagai warga negara